just lay down and my friend's gone. Smoke cigarettes and drinking on you. Singing and screaming loud to one of your favorite songs. Well, I'm kinda crazy, but I miss you. But when I'm with you, in my mind I say it's wrong. The words fade away and nothing else goes on. Oh, untuk semua musik lovers, ketemu lagi bersama gue VJ Adip Ciah. Dan kali ini gue bakal nemenin jombloan dan jomblowati di rumah tentunya, yang bingung malam minggu, hari Sabtu minggunya weekendnya mau ngapain. Nah, kita nonton aja nih Soundcore tentunya. Saat ini gue udah bareng-bareng nih mau ngobrol sama teman-teman kita, salah satu musisi dari tanah air yang punya karya yang asik-asik tentunya. Dan ini dia, After Hour. Hai, halo. After Hour, kenalin boleh dirinya satu-satu nih. Oh iya, siapa boleh, ya? Dari sebelah gua nih. Aku, nama aku adalah Sasa. Sebagai vokalis. Vokalis. Aku Rasya, sebagai vokalis dan juga gitaris. Oh, ini kalau pada penasaran pasti kenapa berdua dong kok bisa ngeband? Coba, gimana ceritanya sih? Sebenarnya kita itu ya berdua ya, untuk vokal ada dua. Cuma sisanya kayak bass, drum, gitar, dan lain-lain itu lebih ke additional. Nah, jadi kita intinya berdua lah ya. Betul, gitu. Vokalnya dua soalnya. Vokalnya dua? Vokalnya dua, yeah. Benar. Jadi vokalnya vokal 1, vokal 2. Iya. Oke, terus kalau After Hour. Kenapa? Kenapa namanya After Hours? Iya, kenapa namanya After Hours? Kenapa? Jadi tuh karena kita tuh punya kesibukan masing-masing. Iya, benar. Jadi udah kerja. Dia baru lulus. Soon to be kerja. Soon to be kerja. Amin.
Jadi kita ngebandnya pulang kantor. Benar. Jadi after hours itu maksudnya setelah pulang kantor. Betul. Setelah jam kerja kantor. Setelah jam kerja kantor. Gue gak capek abis kerja ngeband. Ya justru itu bikin kita misalnya capek dari kantor terus ngeband jadi ya seru seneng aja lagi. Seneng lagi. Bisa tuh ya? Bisa. Gak mumpet dari kantor udah dikata-katain bos. Nah, segala itu, macam. Abis dikata-katain, abis itu kita langsung track-track di studio. Jadi pelampiasan stres. Iya kan, music. Emang pasti pelarian musik ya. Nah, kalau after hour sendiri untuk terbentuknya nih, awal jalan-jalannya lu dari mana sih mulainya? Apa gimana ceritanya? Jadi udah tahun lalu sih 2023 awal Januari itu kita lagi abis pulang kerja capek, abis itu kita di mobil nih bertiga jalan-jalan sama satu gitaris kita ada namanya Tasya. Kita lagi bertiga di mobil. Terus kepikiran kayak, kenapa kita nggak bikin band aja gitu sekalian. Karena sebelumnya emang kita tuh suka bermusik bareng kan, cover bareng, nyanyi bareng. Nyanyi di keluarga. Di keluarga kita. Okay. Kayak gitu, jadi ya dari situ mulai tuh, kenapa kita nggak bikin band. Nah yaudah, kita coba aja yuk bikin band. Terus kita mikirlah. Foto iseng-iseng. Iya, malam itu tuh lagi naik mobil. Yaudah kita photoshoot aja yuk. Photoshoot untuk bikin platform dan lain-lain gitu kan. IG. Ya, terus tiba-tiba udah jadi deh. Jadi itu. Jadi backgroundnya emang keluarga. Betul. Itu. Gimana ceritanya coba? Coba. Jadi, nih dari gue dulu kali ya. Gue ini sebenarnya kembar sama gitaris kita namanya Tasya. Nah itu emang kita berdua di rumah tuh suka banget bermusik. Karena bokap nyokap kebetulan juga suka nyanyi-nyanyi kan. Bokap gitaris, nyokap juga penyanyi segala macam. Jadi ya di situ udah mulai tuh kayak kita ikutan bermusik juga. Nah yaudah akhirnya cover-cover, nah kebetulan dia ini adalah keponakanku. Iya, tante. Nah karena dia suka ke rumah juga main segala macam, kita mainnya bukan yang kayak main ya udah ketemu doang, enggak. Yeah. Tapi kita mainnya tuh cover bareng, nyanyi bareng. Yaudah kita cover lagu apa nih? Kalau acara keluarga lebaran itu rada suka dipaksa. Benar, lu tampil sama keluarga, gitu-gitu sih. Nah berarti emang udah ada darah sendiri dari keluarga ya? Benar. Nah kalau background musiknya kayak gimana sih kalau after hour sendiri? Kalau background musik ini ya apa namanya reference atau iya reference dan influence atau kiblat musik gitu. Kalau misalkan kiblatnya tuh sebenarnya kalau di Indonesia ya, di Indonesia tuh ada namanya reality club. Itu kita suka banget kan dengerin dengan musik-musiknya dia yang lumayan susah tapi enak didengar kayak dream pop gitu ya. Iya. Dream pop. Dream pop. Kita tuh sebenarnya indie dream pop gitu genrenya. Terus kalau misalkan luar negeri, banyak banget sih band-band indie yang emang kita suka dari kayak Always. Betul. Terus apa lagi? Arctic Monkeys. Ya, itu juga suka banget. Fear ada band-band indie juga yang kayak gitu-gitu sih. Nah di situ kita bentuk yaudah kita coba aja yuk, ini belum jarang banget nih di Indonesia gitu kan, dream pop indie kayak gini. Akhirnya kita bikin lah. Dan kita pun suka dengerin genre itu. Iya benar. Kalau lo denger kan itu agak bilang susah ya kalau misalkan untuk chord atau kunci gitar kan pasti agak miring kalau ibarat kasar-kasarnya minor berarti gitu ya. Berarti ada yang les atau gimana belajar atau misalkan atau tidak? Aku dulu gitaris kita Tasya itu dulu emang les gitar. Awalnya otodidak karena dari bokap kan, bokap ngajarin segala macam. Akhirnya kita les, gue juga kebetulan megang keyboard juga. Jadi les juga sama vokal juga les, tapi ya sisanya otodidak lah untuk bikin-bikin kayak gini, bikin-bikin lagu, aransemen dan lain-lain gitu. Terus ada kesulitan nggak? Apalagi sama saudara nih kan, misalkan B udah pasti tuh namanya adu argumen, ngotot-ngototan ya nah, dari masing-masing ini sama keluarga gitu kan, ada canggung nggak? Om apa tante sama ponakan lagi nih? Iya, nah mungkin karena kita dari kecil kali ya main terus bareng-bareng ya, jadi tuh kita nggak ada canggung kalau berantem, ya berantem kayak ya marah-marahan kayak ya lo jadi ngingin, tapi justru itu bikin kita semakin deket sih, ya kan? Walaupun dia tante gue, tapi tetap berantem ya. Iya. Tetep nih pasti. Menghilangkan status keluarga dulu lagi berantem ya. Urusan band. Bener. Kalau urusan band ya udah kita berantem profesional aja. Kalau keluarga ya udah sehari-hari lah. Ya begini-begini aja. Oke, baik untuk semua musik lovers yang di rumah. Tadi itu beberapa perkenalan dari After Hour. Dan tentunya kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.